Halo YouTube, kembali di channel Mr. Perez. Ini saya mau menunjukkan ada unit Toyota Avanza Veloz 2015 yang 15 Matic. Bagi yang berencana cari mobil keluarga, bisa cari nih. Kalau pemakaian normal dan kilometernya udah, nanti kita lihat sama-sama. Kalau sekilas nih, ya pemakaian normal, depan nanti ada lecet, ada PR dari samping-samping. Kalau bannya, not bad, tapi udah mulai tipis. Oke, di sini juga ada sedikit. Cuman ya overall is pemakaian ya, karena pemakaian velgnya original. Bagian spion-spionnya, nih. Oke. Samping-samping ini, kalau dari kaca-kaca masih ada jamur-jamur, masih bisa dibersihkan. Yang berminat silahkan langsung saja kontak nomor saya di atas. Di bagian belakang bumpernya juga masih sama, ada baret-baret normal. Kemudian di sini juga ada mungkin bekas dan gini ya, terus akhirnya beretak ini bagian belakangnya, kaca belakang, spoiler. Kemudian di bagian belakang sini juga ada seperti biasa pemakaian. Oke, di sini samping-samping sekarang kita akan melihat di bagian dalamnya. Dari bagian dalam semua masih original ya. Bagian seat udah menggunakan sarung cover jok seperti ini. Oke. Audionya masih original. Semua masih original. Kita coba lihat bagian belakang. Juga sama. Oke, kondisinya untuk interior masih oke, guys. Dan double blower. Silahkan yang berminat langsung saja. Oke, sekarang kita akan coba lihat di bagian speedometer atau bagian kilometernya. Itu dia untuk kilometernya, 117.000 ongoing ya. Kita akan cobain maticnya nanti, kemudian kita cobain power windownya. Power window masih oke. Kemudian untuk mirror kita cobain. Oke, masih bisa bergerak. Yang sebelah sana bisa bergerak tapi agak seret. Ya, inilah. Saya coba starter dulu ya. Oke, habis ini kita cobain maticnya gimana. Sebelum kita cobain, kita lihat dari dapur pacunya dulu, maksudnya ruang mesinnya bagaimana. Ini ruang mesinnya, guys, masih terlihat rapi, bersih. Oke, okay, nice. 1500cc ya, udah di WAC, EV. Dan ini mobil ABS-nya. Kalau kita lihat dari rangka-rangka sih kelihatannya oke, okay, nggak ada bekas nabrak kayaknya nih. Tidak ada bocor-bocor juga, kondisi bagus. Oke, ini dari mesinnya, kelihatan fine. Suaranya pun halus. Nih, coba dengerin lagi. Oke, bagaimana menurut kalian? Silahkan yang berminat langsung saja, karena segera berpindah tangan kalau nggak segera dipinang. Sekarang kita coba tes jalan dulu ya. Oke, sekarang saya akan cobain AC-nya dulu. AC-nya kita kencengin dulu. Dinginnya, coba testing dinginnya. Testing di belakang juga deh, kita lihat dulu. Blowernya oke, jalan. Blowernya masih jalan maksimal, bisa. Kita coba jalan. Wow, tarikannya juga masih enak. Kalau dari maticnya sih kayaknya nggak ada masalah. Di D. Oke, central lock juga masih berfungsi normal. Kita coba jalan agak menanjak.
Dari transmisi tidak ada kendala kayaknya. Oke, fine-fine aja. Oke, nice. Overall, very good. Kita coba mundur lagi. Dari rem juga tidak ada kendala. Fine, dari kendala sensor parkir juga aktif. Masih enak. Wow, mantap. Meskipun 100 km-nya sudah 100 ribu lebih, tapi kondisinya menurut saya enak banget. Masih terawat. Ya, bagi yang berminat untuk Avanza Veloz 15 2013, kondisinya seperti ini. Abis ini kita akan lihat bendaran lampu-lampunya masih aktif atau tidak. Oke, sekarang kita testing lagi turunan kayak gini. Handling juga masih, kaki-kaki kayaknya oke nih. Gak ada bunyi-bunyi yang aneh-aneh. Overall is nice, good. Oke. Dan ini posisi ada di turunan ya. Saya coba dari posisi N aja, terus handbrake. Mobil ini bisa berhenti dengan bagus. Berarti handbrake-nya bagus ya. Kondisinya masih bagus nih sob. Silahkan sampaikan komentar Anda bagi yang berminat, silahkan. Dan ini bendaran lampunya guys. Dari lampu sen, semua lampu-lampu oke. Kemudian lampu fog lampnya juga berfungsi. Kanan kiri kita lihat sebelah satunya, semua lampu kotanya juga masih oke. Lampu sen, lampu kotanya juga berfungsi dengan baik. Jadi PR-PR yang selama ini saya lihat adalah dari body aja, pemakaian ya normal. Oke, kita lihat ke bagian belakangnya dulu. Nah, kalau bagian belakang nih, lampu rem semua berfungsi dan hazardnya juga berfungsi. Oke, overall nice dan berfungsi dengan baik guys. AC-nya pun dingin. AC-nya dingin masih an. AC-nya mantap. Ini saya sekeliling lagi ya. Bagi yang minat langsung aja. Kalau nggak pingin segera pindah tangan, silakan sampaikan komentar Anda. Yang berminat langsung hubungi nomor di atas. Oke, sekarang kita mau coba testing dari audionya terlebih dahulu. Ini kondisi masih standar ya. Kondisi masih standar, kita cobain dulu. I grew up in a place where they told you what to chase, told you how to run the race, every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place, see. Cause everybody wanna tell you bad things. What could go wrong, what fame brings, but success is a finicky thing. And if you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna let myself down, myself. Oke okay guys, itu tadi kualitas dari audionya Avanza Veloz. Menurut saya masih original, enak banget. Bagaimana menurut kalian untuk audionya? Mantap banget, masih ada tweeternya lengkap, kondisi original semua. Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya untuk mobil-mobil second di channel Master Perez. Sampai jumpa and bye-bye guys.